simpen di tempat yang aman. Nggak ketemu-temu, balik aja yuk. Iya, tapi kita harus berusaha. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang sabar. Tuh kata Rehan. Apalagi buat ibu kan. Ujang mana? Sana kali tuh. Yuk samperin. Yuk. Siapa ya mereka? Kayaknya bukan orang sini. Jang! Woi! Gimana? Cepet petunjuk. Boro-boro. Kenapa sih ya? Orang-orang disini jutek-jutek banget. Ya gue juga gak tahu. Orang gue nanya baik-baik. Masih aja dijutekin gue. Kalau gue apa sih? Sabar, sabar. Namanya juga berusaha. Pasti ada halangannya. Begini... Gimana ya? Jadi bingung kita ya? Ya, kalau nanya gue lagi. Ya kita cari lagi petunjuknya. Apa lagi? Udah lah kita cari, ngapain kita ngomong? Nama gue Riko. Iya bang. Dari tadi udah gue perhatiin. Kayaknya kalian bukan salah satu anggota geng motor. Dan kalian sadarnya, kehadiran kalian udah mengganggu kami. Paham kamu? Maaf bang, kami gak bermaksud mengganggu. Kita cuma lagi cari informasi tentang stiker anak geng motor ini. Kalian mau cari info tentang apa? Jadi ibu saya ditabrak lari. Menurut saksi mata, ditabrak oleh anak geng motor. Yang pakai stiker motor ini nih. Orang luar kayak kalian, itu nggak akan mungkin bisa langsung dapetin kepercayaan anak motor. Apalagi untuk info kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang lu bener-bener mencari info itu, gua siap bantu lu. Tapi dengan satu syarat, lu ikut cara main gua. Iya bang, gimana bang? Oke. Simple. Lu harus ikut balapan. Aku harus cepat singkirin bukti-bukti ini. Lupa? Mas Faki? Mas, kamu udah pulang? Siva mana? Nanya satu-satu dong. Siva ada di dalam. Oh. Kamu lagi ngapain? Itu apa? Oh, ini. Aku lagi mau bakar dokumen lama, Mas. Yang gak penting biar gak numpuk aja gitu. Kenapa kamu gak ngomong sama aku dulu sih kalau mau bakar berkas? Gimana kalau itu penting? Iya kan, aku kan cuma... Coba sini kak, aku lihat. Gak usah, Mas. Ini udah aku cek kok. Ini isinya cuma bon-bon, terus undangan rapat. Lagian juga tanggalnya udah lama. Kalau itu memang berkas gak penting, kamu gak perlu takut juga. Sini, aku lihat. Astagfirullahaladzim. Siva! 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 Ya Allah! Allahu Akbar, Siva! Kenapa bisa jatuh, sayang? Ya Allah. Mas, tadi kamu gendong Siva aja ke atas ya. Biar aku ambilin obat buat Siva. Iya. Aduh. Hati-hati, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Hampir aja aku ketahuan. Mendingan aku simpen di tempat yang aman dulu deh. Wah, mana obatnya? Iya mas, bentar. Li, lu mana Li? Lo yakin ini bawa balapan? Ya, jangan deh, mending. Ngeri. Mending gak usah deh. Iya, aduh, lu kan tahu sendiri. Tuh lo lihat tuh lawan-lawan lu, itu udah pernah ngerti. Jam terbangnya udah pada tinggi daripada lo. Nah. Gue pusing. Deh, santai aja bro, tenang aja. Bismillah. Lawan-lawan tuh udah jago-jago semua, udah pro. Nah lu kan gak pernah latihan. Lu cuma main sekitar kampung doang. Jang, Bom, apapun yang terjadi, kita tetap harus ikut balapan buat dapet info itu. Kata siapa tuh? Bang siapa tadi? Fikri, Piko siapa? Riko. Bang Riko. Iya, Bang Riko. Ya kan, kata Bang Riko tuh, kalau sampai alibi sampai finish, kita bakal dapat info siapa yang nyelakain ibu. Artinya? Iya, ya gue paham sih, benar. Iya, doain aja yang penting, biar selamat, gitu, ya. Amin. Amin, 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 amin. Ayo guys, guys, para peserta buruan ngumpul. Lomba akan tuh segera kita mulai. Dipanggil. Dipanggil tuh. Iya, lo hati-hati deh, ya. Yeah. Doain. Ya Li, bikin keselamatan lu juga. Jangan terlalu ngebut. Iya. Yeah. Namanya juga balapan, gak ngebut lah. Ya, yeah. Ya pokoknya hati-hati deh. Oke, yeah. Pergi dulu. Oke, yeah. Ke taman ya. Selamat. Ayo Li, semangat Li. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ingat Li, ini semua demi ibu. Jangan emosi, harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ali, ngapain diikut balapan di sini? Lihai juga dia. Pasti ada yang lagi dicari sama tuanak.